Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Panglipur Jiwo. Di sini sekarang sedang dilaksanakan pelatihan batik yang mana dibangun bersama dengan anak-anak KKN dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi pelatihannya itu dilaksanakan selama 3 hari, 2 hari dengan pelatih dan 1 hari dengan panitia internal dari anak-anak KKN sendiri. Pelatihannya sendiri itu dengan pelatih dari lulusan ISI Yogyakarta yang mana bertempat tinggal di Trenggalek gitu. Nah, untuk pelatihannya ini sebenarnya dikhususkan untuk ibu-ibu dari warga desa Jajar. Dan sebenarnya ini dikhususkan terutama untuk Dukuh Lumpang, ya, yang mana bertujuan untuk menjadikan sebuah tempat apa ya, posko pelatihan batik khusus Dusun Ngelumpang gitu, untuk menyokong pariwisata yang ada di desa Jajar ini gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri juga bertujuan untuk memberikan motif baru, motif khusus khas Jajar yang akan dibikin atau mungkin dipelopori oleh seniman dari Jajar, Niku Mbah Wito, dan juga pendampingan dari pelatihan batik ini sendiri dari Om Tiwol. Ya, pelatihannya ini alhamdulillah banyak diikuti oleh ibu-ibu di sini, seperti yang ada di gambar. Sudah berjalan selama 2 hari dan ini hari terakhir. Di hari pertama itu kita melakukan pengeblatan dan di hari kedua itu melakukan canting. Canting itu mewarnai dari malam dan di hari ketiganya itu pewarnaan. Tapi ini mungkin masih dalam proses canting dan belum masuk ke dalam pewarnaan begitu. Mungkin gitu info singkat. Oh ya, ini pelatihan ini insya Allah akan berkelanjutan nih. Nah, semoga bisa istiqomah dan juga meskipun peminatnya tidak terlalu banyak, tapi berusaha untuk bisa mengkader ibu-ibu mungkin yang ada di sini supaya bisa berkelanjutan dan juga membangun ekonomi desa begitu. Nah, mungkin dari teman-teman KKN juga jika dibutuhkan bisa pendampingan selama 1 bulan sekali untuk melanjutkan kegiatan tersebut.